Ya. Ani udah muncul. Selamat pagi. Jadi aku sama Kak Gaby tuh lagi seberang-seberangan. Kita lagi di kafe, tapi kita showroom radionya collab. Gak usah tanya ya. Ya, ini kita lagi mukul-mukulan. Nah, ini ya. Bisa dilihat dari meme yang kita. Oh, di bayi. Kayak sirup. Gak tau. Gimana lu mau? Ih, gue ngeliat yang manis sangat makanya. Guys, kalau ini adalah pesan pertama ya. Ya kalau kalian ke kafe-kafe, kalian harus misalnya teh manis. Kenapa teh manis sangat ya sih? Ya kalau misalnya milkshake gitu-gitu kayak takutnya gak enak kan. Ini tuh sebenarnya orang-orang keganggu gak sih kayak kita berdepan-depan, tapi collab-nya enggak ya? Kalian ganggu udah lah, hajar aja lah weh, kan kita aneh, cool people. Katanya kenapa gak on cam? Gak bisa. Volume lu kecilin. Volume gua kecilin? Ya. Oh iya iya. Biar kita kayak ngobrol aja. Oh iya bener juga ya. Weh. Eh maaf. Habis kegiatan apa? Sudah kegiatan? Iya. Kepo deh. Foto backgroundnya di flip game. Oh gimana cara flipnya? Gak bisa, lo dari galeri ya sih. Iya tau, kau harusnya di flip biar kita tabuk-tabukan. Gimana cara flipnya? Gak tau. Oh, ntar ya, gue exit dulu. Hah? Entah kan, emang nyambung kalau exit? Nyambung. Tapi yes. Berarti lo udah lagi gak collab, gak live sekarang? Live. Kita lagi di makan, kita makan bareng. Berikut. Coba lu, kalau mati salah satu. Lah, dia ngomong. Coba bukan lain. Volumenya kecilin paling kecil bebe. Kecil ini enggak bisa. Gua pakai headset. Gua pakai headset ya. Aku juga bingung deh katanya. Guys, coba kalian buat percakapan antara Coba kalian. Coba. Gue masih denger dari berisik banget. Volume TV-nya kecilin. Enggak, ini volume bukan TV. Sama kita tuh sama dong. Lu mau pindah ke mana? Gua enggak lah, gua pergi. Kita cuma beda satu meja doang. Kenapa gua bisa denger suara gua? Kalau di sini gimana? Masih bergema enggak? Coba. Enggak, masih bergema enggak? Tapi gue bisa dengar suara gue sendiri. Hah? Ya kan, sama suara lu dengar sendiri lah. Gimana sih? Maksudnya masuk ke mic. Sampai banget.
Ya udah berarti kurang jauh ya. Lu denger. Mia, misalkan gue ngomong di handle gue kedengeran juga. Ih, gak usah. Aneh banget. Kok bisa ya? Aneh banget. Ya lu gak usah pakai headset deh nih. Coba buka lagi. Cuma kayak gini aja udah 15 menit loh. Lama banget kita chatting. Tes. Udah gak bergerak sama kan? Tes. Kenapa gue berdua ya kak? Takut banget. Guys. Aku harus kawain weh. Coba lu, gini dulu deh. Gini. Oh, iya. Biar start, iya. Restart broadcast. Udah ada tulisan. Sembuh. Oh, udah. Berenggak bergemakan aku, guys. Tes. Udah aman. Kaget banget. Kok masih sih? Emang masih? Gimana? Yaudah gue sendiri aja deh. Kita sendiri aja. Ya. Berarti ini gue ngapain? Ulang lewat. Aneh banget tuh. Gue gak ngerti. Udah lah, gas aja kasih. Iya kan kita emang aneh. Berarti kita pakai radio karena kita tidak melihat kita. Katanya berisik banget ya. Ya udah kita finish live dulu ya. Iya. Ini udah biasa aja mah. Nah aman nih, udah aman mas. Enak banget itu kan headset, ngapain deketin ngapainnya? Kalau gitu dibuka aja biar suara kita kedengeran satu sama lain. Gak mau juga. Headset gue mana? Mau dong headsetnya. Lu mau pakai headset? Lu buat apa pakai headset? Mau pakai aja. Nah, untuk apa? You can even hear your own voice. Kita kayak manusia bodoh ya. Bukan manusia aneh, tapi manusia bodoh gak sih? Ya, lu tau gak gimana caranya? Nih, lu taruh di tengah-tengah sini. Lu baca komen gue. Lu aja komen. Ngapain, Rik? Maksudnya kita biar bisa tukeran tema. Kan itu SR lu. Ya kan gak ambil HP-nya, jadi Kak Gaby bacanya dari atas meja komennya. Jadi gak jadi lah, pusing. Waktu idenya banyak, tapi kayak susah. Idenya banyak, tapi susah. Keren gak gue? Ini kayaknya gue sendirian ya, Dek? Lu udah di finish live belum? Belum. Lu dari tadi udah di finish live belum? Belum. Harus di finish live. Abis itu ulang lagi yang normal live.
Ya udah enggak apa-apa, enggak apa. Ya udah enggak apa-apa kok. Ini kesini sendiri. Tapi gue masih sendiri ya. Soalnya collaboration. Iya, makanya lu mending finish live dulu nih, Kak. Lu ulang lagi tapi sendiri. Kalau ini lu masih kayak mode collab, lu menunggu orang-orang. Pulang aja, Kak. Jadi ya sendiri kan? Astagfirullahaladzim guys, dia nanya lagi guys, sendiri apa enggak? Iya sendiri. I know. Lu mending kalau ngobrol, iya makanya HP-nya taruh sini supaya bukan apa? Kenapa? Gak usah ketawa. Kan tadi kan gini kan, terus lu ngomong sama gue. Nah, penonton gak tahu kita ngomongin apa. Oh, jadi biar soalnya kedua kemana. Jadi gue cuma di penonton cuma kayak, haa, iya, enggak, gitu. Nah, bingung dong mereka. Mending gini, yang udah gue bilang, bener gak? Yaudah. Astaga, Yesus Kristus. Ingat kenapa radio? Karena ada yang kita sembunyikan dari kalian. Yusis, kita gibah. Waduh. Apa? Pada ngomong apa? Sabar, semuanya nyuruh gue sabar. Have I ever told you I want you to the bone? Iya, kita sama Kak Gaby aja, Kak. Kita. Aku sama Kak Gaby aja. Iya, kita berdua doang. Gimana kegiatannya hari ini? Baik. Baiklah. Dari subuh kita. Soalnya kerasa kan membuat Gaby panas. Katanya. Tebak ya kamu pakai baju hitam ya? Ih. Salah weh. Salah kuning gila. Iya. Takut banget. Masa ada yang mau main tampar-tamparan? Apaan sih? Kenapa sih sih? Ya kita main tampar-tamparan apa? Tapi diliatin waiter. Takut ada mata-mata, takut. Gitu kucing. Aneh banget. Lalu sih lu suka tiba-tiba aneh. Hah? Oh. Oh itu kebawah tuh. Iya. Lu tau gak gue kayak naga, lu tau gak? Bentukan gue kayak naga sekarang. Iya. Kayak lu pakein tudung aja ya? Iya kan gue bilang tadi. Parah banget, Cok. Diam gak? Kayak konde, campur sasak banget. Ya, yeah, so pretty with that hoodie. Gini ya? Yes. Sumpah gue aneh banget kan, pasti. Kayak, yaudah, gimana dong? Aku kayak betul. Aku udah bilang tadi, gue kayak reok kok ya. Kondenya gede banget. Katanya mereka gak ngerti jangkapan kita. Gue kayak reok sih, sumpah. Ini gue udah gak aneh kan, kayak wayang gak gue. Enggak, santai. Halo yang first time ke SR aku. Hai. Hey. Ikutan hai. Padahal itu udah setengah jam belum ya? Gila ya, mau lihat finish line. Nih. Cakep sih kelihatan kok. Hah? Hah? Takut banget. Wah, kamu dari di antara bunga-bunga ini ya? Iya. Buset, baru juga mulai. Thank you.
Udah mulai weh. Iya nih aku masuk 5 besar, makasih ya guys. Selamat di sisi, jadi guys penonton show aku, kalian harus banget vote Siska JKT48 sebagai Actress Third Favority Film Festival Film kebalik Festival dong. Film Indonesia. Festival Film Indonesia, bukan Film Festival. Sama aja, Indonesian Film Festival kalau bahasa yes. Inggris. Jadi yang benar Film Festival. Terserah. Festival Film Indonesia, yeah. Karena Sisi udah masuk ke stop calling me Sis, yeah, I like that name. Sisi. Guys, yang bingung caranya ke IG story aku aja. Yeah. Mine too for sure, I'm already yours. Sebenernya gue pesen somai, tapi gak dateng-dateng. Ya udah sabar. Satu biji. Satu biji. Bagi dua ya, satu biji. Ya elah. Makasih yang udah ngevote. Katanya dia ngevote pas 10 akun. Waduh. Apa? Makasih ya. Ada yang apa? Ngevote pakai 10 akun. Wih. Thank you guys. Sisi, thank you, puji Tuhan. Kamu juga membanggakan kok, Gaby? Enggak, kata orang-orang biasa. Sisi, kamu membanggakan gitu. Oh, I'm not Sisi. Astaga. Tunggu deh, gue tuh kayak insecure gitu tau gak? Apa? Karena kan orang di sekitar kita ngeliatnya kita yang ngobrol berdua kan. Sebenarnya kita tuh kayak too excited ngobrol berdua, yang ngerti gak? Oh, jadi kita biasa aja ya? Iya, kayak ngobrol biasa gitu. Okay. Jadi kayak gak ada showroom aja. Masalahnya, ini kan orang kan gak tahu nih komennya apa. Iya. Tapi tiba-tiba lu ngomong, Sisi kamu membanggakan. Oh, iya. Terus kayak bentukan gue kayak gini nih. Lihat ya bentukan gue sekarang gimana. Kayak aneh. Yaudah ya. Kita kayak ngobrol kayak ada showroom aja ya. Kayak gimana cara ngomong sebenernya kita lagi live. Boy, lagi live ya boy. Oh, udah nggak ref lagi. Udah selesai. Hai, Gaby, salam dari Riau. Jauh ya Riau? Riau tuh di mana sih, Sisi? Riau itu di Sumatera. Oh iya, lupa. Lampung juga Sumatera kan? Sumatera. Guys, kalau oh dia nanya, kalau Gaby itu sudah kan main film apa? Ini film... Ngawak lah ya. Yang ketawa aku. Film apa? Aneh nggak sih? Film yang kayak endingnya nggak jelas gitu. Hampir. Lo mau collab sama siapa? Nggak collab hari ini. Gue nggak collab, tadinya mau sama Sisi, tapi jadi. Sisi ini nggak enak banget, mau dibuang. Mau ganti minuman, tapi sayang. Ya udahlah. Jadi kalau misalnya kalian punya minuman yang enak gitu, kalian tetap minum atau dibuang? Tanya dong, Mas. Kan kedengeran suaranya. Kedengeran. Kedengeran banget. Dibuang. Ada yang dibuang, ada yang diminum, ada yang dikasih teman. Lu mau gak? Enggak mau. Gak enak banget, aku menyesal memesannya. Kayak gak pekat gitu ya rasanya? Enggak, ini tuh kayak bukan strawberry. Kayak apa ya? Kayak pop ini. Oh iya. Pop. Iya iya benar. Itu kali. Kalau teman aku pasti mau. Ada orang beli minum tapi minumnya ditinggal. Pernah enggak? Enggak. Gue pernah sih. Enggak jelas. Terus mama kasirnya panggil gue. Mama, belanjaannya belum diambil. Kayak gue ngambil kembaliannya doang. Kak Siska tidak main sama If, enggak? Belum. Udah kita ngobrol apa, Kak? Kita santai aja lah. Iya lah. Gue ngap. Coba kalian buka topik dong, buka topik gue. Buka topik, guys. Buat Gaby dan Siska. Jujur gue lemes sih. Kenapa? Oh iya.
sabar ya. Aku pernah disunyain di mall nggak? Pernah. Dulu ya Kak Gaby, setiap gue kayak lagi di tempat umum sama mak gue, kalau ada kayak... Sini nelpon bentar. Di Solaria. Oh, oh my God, you already said that with... Oh really? Hi folks, I'm really... Maaf, yaudah sini cepetan, gue lagi showroom. Gue kayak reok, gila. Cepetan. Wow. Lupa. Kak Gaby, gimana dong? Yaudah lah ya. Lupa banget. Maaf banget, lupa. Pada ketawa, Kak. Gak kedengeran kali sih tuh. Ini orang-orang udah pakai WK-WK huruf gede sih. Oh iya, mana? Oh iya. Maaf ya guys, gue keceplosan lagi. Maaf. Maaf. Maaf, pada ketawa. Kan itu banyak, es itu tuh banyak ada dimanapun. Kayak kita bisa aja di, lagi di es Tangerang Selatan. Iya, kita lagi di Cilandak. Kita lagi Cilandak, Cibubur gak sih kita? Iya. Tapi ntar kita mau punya sih ke Cengkareng. Iya, atau kita mau ke Puncak. Kita lagi Cibodas. Puncak guys, makanya kalian mendengar suara-suara ini karena kita lagi di Cafe Puncak. Iya, ini dingin banget nih kayak Cimory. Iya. Cimory. Cimory. Kita lagi di Cimerila nih. Wih, adem banget. Tadi kita habis itu tahu meras susu sapi. Iya. Gila nih, udah mulai gerimis. Meras susu. Satu siapai. Iya. Oh enggak satu. Kak Gaby, apa? Ini udah mulai tampias nih gerimisnya di puncak. Iya. Kita masuk ke dalam apa? Yuk, yuk. Udahan ya berarti. Oke. Okay. Udah ya, dah. Mau dong? Iya, ambil. Makasih ya. Gue kira satu biji doang. Ternyata tiga. Katanya dia nge-lag. Ngomongnya jangan setengah-setengah weh. Iya, kalau misalnya kalian mau tahu tadi aku salah ngomong apa, hanya di showroom Siska. Enak. Enak. Emang kayaknya di sini enaknya makanannya. Maksudnya minumannya kayak enak juga. Udah ngomong brandnya tadi. Minumannya enak juga. Ya, enak. Minumannya enak juga. Abis ini kita mau kemana kak? Kita mau ke Kawah Putih kan abis ini? Apa ya. Nginap di safari aja? Safari? Oh. Safari mana kuat? Bukan. Tempat wisata? Browser. Sini nelfon lagi. Ini lu harus angkat karena lu nge-lag. Kenapa sini nelfon? Bentar ya guys. Sini nelfon. Kalau udah bentar ya guys itu gak bisa dengar karena itu udah masuk telepon. Apa? Bentar ya guys. Oh tadi ini. Di ini. Di safari kita. Di apa deket basement yang di safari ya. Cepetan sini. Cindy yang deket kandang zebra. Oke. Tadi gue live. Oh, udah. Tapi no like. Jadi lu enggak bisa dengar. Eh. Ini bukannya meja khusus berdua. Enggak apa-apa deh. Oh. Ada Cindy. Oh, lagi live aja. Oh, live-nya enggak ini. Enggak. Ini lihat tuh bentuknya. Ini lagi insecure. Iya. Ya udah tuh. Ini tergiur sama sanggulnya sanggul. Gak usah ngomong gak? Ini nih satu lagi. Mau beli apa ya? Gak usah deh, gak usah beli. Kita udah mau selesai. Oh, buka atas. Enggak kok, kirain. Loh, kita mau keliling safari dulu sekali lagi. Oh iya bener ya. Kita naikin nanti. Safari. Pas malam aja kan yang tujuan. Iya. Yes. Nih, sini udah nih. Mau, no, kan suara wajahnya kedengeran no. Hai Cindy. Hai Cindy. Udah? Udah tadi pagi. Oh, okay. Keren banget pagi. Keren banget, kita juga kan kemarin. Ada dia kayak aku nanti malam ngantuk. Iya, benar. Jam berapa?
apa? Apa? Tadi. Aku dulu pernah disuruh nyanyi di mall. Jadi kalau misalkan dulu pergi sama ibu, terus tiba-tiba di tengah jalan ada kayak orang main gitar, wah itu gue deg-degan tuh. Pasti gue didorong tuh. Happy birthday yo. Iya makanya. Ada tuh di depan kandang macan. Iya kan? Iya. Kayak makanya itu mungkin kayak supaya macannya jinak kali ya. Iya. Oh bebek, bebek. Sayang. Oh kucing. Kucingnya kok ada sih safari. Siluman gede banget. Gede banget. Orang-orang lebih keras karena kayaknya bagi gimana. Eh udah mulai gerimis nih, mau pindah tempat ya. Yuk, pindah tempat yuk. Yuk. Tapi wortelnya tinggal satu. Iya mau. Wortelnya tinggal satu, kasih dulu. Oh iya. Oh, iya. Ntar aja pas kalian lah masuk lagi pakai mobil sini kan. Oke okay, lah. Tadi udah gerimis banget, gak bisa nih kalau tunggu lagi. Ayo dong. Aduh, pusing nih gue ini kena air. Yurr. Eh terus, terus. Halunya nyampe. Ya langsung gampung kan. Ini gue udah gak tau nih pandangan orang-orang terhadap kita gimana ya, kayak udah bodo amat kayak. Lah, kenapa dipandangin ya orang kita yang benar-benar kehujanan, aneh. Iya. Yuk, kita pindah yuk. Ke siapa ya? Kayak Gaby dua kecil sama kita gak? Dia bingung, mau ngapain. Kita kalau ngomong rahasia, kita sampai kayak gini nih. A, I, U, E, O. Anda yang kalian udah tahu muka apa gimana. Gede. Diam, gak boleh disipsiin. Ya udah. Aku cuma ngomong gede, gak tau apa aja gede. Mimpiku gede. Malu banget ya. Diliatin macan. Udahan gak sih? Kita udahan gak? Malu sumpah gue. Hah? Belum. Iya. Ya udah setengah jam. Belum. Udah habis, udah diusir nih sama penjaga safarinya. Yaudah janjani mau. Oh ke tempat burung kali ya? Boleh ke tempat burung kali ya. Ini udah bayar belum nih makanan kita? Wih ada apa nih? Beef sausage. Gede. Ini makanan kita. Oh. Udah bayar ya? Udah. Oke okay, oke. Okay. Ini sebenernya nih. Mau nih. Apa? Gak udah, mau. Oh ya udah nih. Daging kelinci. Iya, jijik banget daging kelinci. Emang lu gak pernah makan daging kelinci? Gua gak pernah seumur umur daging kelinci. Suara Gaby kok serak-serak? Emang iya ya? Hah, ada biawak. Di bawah meja. Safari. Sekarang pindah ke atas atap. Ya ampun. Let's go. Samping gue nih. Kok let's go? Apa? Kan pindah ke atas atap. Apa aja? Hah? Apa aja? Bintang. Oh binatangnya. Gak nyampe. Binatangnya ya? Kita ngapain ke atas atap coba? Iya sih bener juga. Kok let's go? Kita jadi mau lihat panda apa burung dulu nih? Burung dulu deh. Burung dulu ya? Ular deh. Waduh. Waduh. Berapa? Ya sering. Lu punya ada apa? Lu sering. Lihat punya deh. Oh iya benar juga. Kak Gaby lagi collab. Punya apa? Bisa apa? Ini jalan-jalannya yuk. Ayo yuk. Yuk. Diri ya. Jadi. Tuh, dua, tiga. Pasar apa? Sumpah percakapannya ngeri offside. Ada ulang tahun, namanya Rio. Kasih ke macan, kasih ke macan. Kasih ke macan Rio. Iya, dia dimakan. Di hari ulang tahunnya dia dimakan. Kita udah di ujung jurang nih. Hah? Ngapain? Oh, enggak, Kak Gaby lagi main game. Dia lagi main game, lagi main game. Eh, pas ditekan. Eh, Ip, awas jari lu, Ip. Ip, Ip, Ip. Kok
kok yang diem dong ya? Palanya kok nongol ke jendela? Nongol gimana? Gak apa-apa. Kamu kemana? Ini krip dong. Apa? Tanya dia udah balik belum? Iya. Tadi dia kan ke atas tuh lihat panda duluan sama ibu. Iya. Lu mau balik aja nih makan sate marangi aja apa ya? Ya gak boleh lah. Lagi hujan-hujan gini kan. Iya. Sate marangi enak banget sih. Enak banget sih. Apalagi sama ketan, pernah? Pernah, uli bakar. Iya. Tapi itu uli. Ketan itu uli. Enggak tahu. Tape. Tape uli itu tape. Enggak sih? Tahu ah. Ini tiba-tiba perwakilan di Bogor. Enggak tahu mana. Puncak. Sampai Bogor. Kebun ya sih, kebun raya. Iya, salah-salah. Kuli. Nah, makan semanggi gak? Semanggi apa? Gak ada, semanggi di Jakarta. Semanggi, marangi kali, salah itu. Nah, waktunya pernah makan semanggi gak? Oh, semanggi mungkin sate marangi di Gabu. Ini ya, capek, tiba-tiba gue jadi introvert. Jemput Moody ya? Iya. Extrovertnya tetap doang. Di Karawang abis nonton Gucci. Lagi dengerin kamu. Video udah balas? Udah, sampai. Oh. Can I see? Tanya berapa lama lagi di pantai? Oke, kita mau jalan. Iya. Terus aku baru datang, aku kita pulang lagi. Iya. Iya. Oke. Okay. Nah, kan kita mau ini jalan-jalan yang lain. Oh iya. Kita mau lihat ular kan tadi. Katanya mau lihat burung dulu. Hah? Lihat burung dulu aja. Banyak ya kemauannya. Lagi ngerjain tugas sekolah. Taman Safari ada landak? Ada banyak. Landak kan? Kan tadi kita lewatin. Iya sih. Yang itu kena tuh si Ip, kakinya kena iya. Bulunya. Bulu. Keinjak. Iya, keinjak. Emang itu bulu? Bukan itu rambut. Duri. Rambut landak. Duri landak. Apa? Ini mau. Kenapa ginjal ada dua kalau tiga ganjil? Ya. Iya. Thanks. Kak Gaby jangan lihat kiri. Kenapa? Ya ketularan onion. Lucu dong. Jadi kita mau menikmati safari dulu ya guys. Ya nggak sih? Onil nggak kocak. Dia ngomong. Kenapa? Sebenernya gak kocak sih. Oh tadi O'Neal juga sempet gak sih sama Jamet? Tapi dia bukan mau ke safari. Tadi kita cuma papasan pas lampu merah puncak itu loh, puncak pas. Oh iya bener. Tapi dia mau lanjut ke Bandung. Kalau dia ngomong apa tadi? Iya, terus kan dulu pakai hoodie panjang banget ya. Dingin soalnya kan. Terus gak ada sih, O'Neal jadi hoodie panjang banget kayak sungai Nil. Iya. Iya oke. Hoodie-nya panjang banget kayak sungai Nil. Iya. Oh ada aja gitu. Iya iya. O'Neal isi otaknya apa ya? Maksudnya kayak dia mikirnya gimana ya? Random tapi nyambung. Shhh. Ya. Apaan udah tidur pandanya loh sebenarnya. Jangan dibangunin ya. Baru ketawa sekarang ya. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Ini tuh ketawa. Makasih ya udah nonton. Sekarang
kita mau lihat ular dan ularnya itu nggak mau pakai HP, no kamera. Iya, dia udah bilang kayak no kamera. Ngomong gimana? Ularnya ngomong gimana tadi? Kayak ularnya ngomong shh. Ya gitu dia. Kalau misalnya kita bawa kamera dia kayak shh, kayak langsung naik gitu. Naik. Maksud gue. Gue gak bisa ketawa di yuk, guys. Kak Gebi, lu udah bayar kan Kak Gebi? Oh, gue udah bayar. Ya pergi yuk, sumpah mau kabur, sumpah gue mau lari. Ya makasih ya semua udah. Kenapa ya, gimana caranya ketawa gak bengek? Gak bisa. Ketawa pasti bengek ya sih. Kalau kalian pernah gak sih ketawa gak bengek? Aku bakal kasih kalian sesuatu kalau kalian pernah ketawa gak bengek. Kayak keren banget. Sini mau nyolong? Enggak, itu apa? Kalau kamu coba pasti kamu mau belinya lagi. Coba dulu bengeknya nol lah, strawberry hancur tawanya. Guys, kalian denger aku nggak? Udah yuk, ini bacain ranking. Iya, sabar dulu, let's go. Yaudah, aku dulu ya. Yaudah dulu. Oke, aku mau ini mau ngapain? Oh iya, mau mau bilang makasih untuk tingkat pertama ada Kristen, makasih ya Kristen udah ikutan. Yang kedua ada bubur kacang hijau, sehat-sehat jadi makasih. Yang ketiga ada Ariemo, yang keempat ada Egi, yang kelima ada Tuan Makeup, yang keenam ada Rizky, yang ketujuh ada Tuan Faisal Fahri, yang kedua ada Alwan Zaharan, yang sembilan ada Taufik, 10 Damar Sabdo, 11 Rio Dece, Rio nya lagi ultah HBD udah 3 kali ya. Terus ada 12 Udef, Lofiso 3, 13 A, 14 Ketagan, 15 Kuki, 16 J, 17 Randita, Oshi Giri, makasih. Bentar ya guys, 19 Lain, 20 Dita, yay. Makasih, Fujita-san. gue batukin. Arigato gozaimashita. Fujita-san, arigato. Ada Kak Miski. Terima kasih Kak Miski. Ada Kak Epustik, thank you so much. Ada Kak Kesayangan, terima kasih. Ada Kak Cezani, thank you. Ada Kak Yoga Adi, terima kasih Kak. Ada Kak Devin, thank you. Ada Kak Kope, terima kasih Kak Kope. Ada Kak Aziza, thank you. Ada Kak Novita juga, terima kasih. Ada Kak Bucinya S, ada Kak Pisaras, dan ada Kak N. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Bye bye. Love you. Kita ketemu lagi di Taman Sapa.